Mari kita bawa masuk sebiji Ducati Panigale 1199R. Okey, racing spec lagi sebiji masuk. Motor ni tahun dibuat 2013 dengan register dia 2015. Okey, harga dia 2015 118,000. Okey, kita tengok dari depan dahulu. Okey, windshield semua standard lagi. Eco dia punya side mirror dia suruh cabut. Kemudian dia suruh tambah satu itu mirror block kat sini. Bawaan dia original. Untuk R version memang datang carbon fiber punya. Okey, ini cover memang carbon fiber. Tayar depan Michelin. Ini memang track punya tayar. Macam tayar bunga, tapi ini actually ada lebih kurang 70%. You tengok ini lubang. Okey, ini lubang dia ada 70% lagi. Okey, dia ikut ini marking. Kemudian dia suruh datang dengan ini Evotec punya fork slider. Untuk R version memang dia datang ada ini all-in punya fork, Brembo brake. Okey, dia lagi tambah satu radiator cover. Okey, signal asal kat side mirror mah dia suruh buang, so dia suruh tukar satu side mirror, signal kecil kat sini. Kemudian dia tambah satu light tag punya hand guard. Atas sudah tukar satu brake clutch reverse suruh tukar, Domina punya fast total dia suruh tambah. Tepi suruh tambah satu slider kecil, sudah tukar ini CNC racing punya clutch cover, boleh nampak dalam pusing. Lebih satu protection kat sini. Ini cover kecil-kecil semua, ada banyak dia suruh tukar lah. Okay, light tag punya racing footrest pun tambah. Original datang untuk yang R model pun memang sudah carbon fiber. Okay, R version dia dalam yang piston pun semua soal lain dengan S ke standard version lah. Okay, tayar belakang pun memang track yang tayar pun memang banyak bunga lagi. Okay, at least ada 70% lagi, boleh pakai lagi 70%. Apa lagi dia suruh tambah. Okay, untuk R version memang dia absorber belakang memang elektronik punya lah, DTX all-in punya absorber. Itu saja saya ingat. Okey, color semua cantik lagi. Satu tank pad dia suruh tambah, kemudian dia satu killers punya tangki cap dia suruh tambah. Ada banyak kecil-kecil yang cover-cover ni semua sudah ada lah. Okey, mari kita tengok 2015 mileage sekarang berapa. Okey, next service lagi 11,000 mileage baru next service. Mileage sekarang 37,000. Okey, mari kita cuba start tengok Ducati Panigale 1199. Okey, lupa kasih tahu ini lagi siap full system terminal ni. Okey, full system terminal ni adjust. Mari kita cuba start tengok. Nombor plate pun cantik, WB177. Okay, condition memang perfect lagi, color semua perfect lagi, original punya cover set, original punya color. Okay, accident free. Motor sekali lagi, tahun dibuat 2013, register 2015 punya Ducati Panigale 1199R racing spec. Okay, harga jualan sekarang RM118,000. Deposit paling rendah lebih kurang RM56,000, bulanan lebih kurang RM1,000 macam tu lah. Okay, RM1,000 lebih sikit. Okay, untuk 5 tahun boleh, 7 tahun pun boleh. Kalau you mau trade in motor, jual motor pun kita angkat juga. Okay, kalau you mau duduk ke jauh macam Sabah, Sarawak ke Kelantan ke mana-mana ke Malaysia area pun kita boleh hantar sampai rumah. Okey, kalau ada minat motor ni boleh WhatsApp saya sekarang. Jumpa lagi. Bye.